Siap. Ya Allah, ya bos. Allah, ini masih jam 1. Ya Allah. Aduh, kalian tuh pada malas semuanya, malas. Bukan malas, bukan malas. Ini waktu masih jam 1. Ntar gua mau nyalain lampu dulu deh. Aduh. Eh, pokoknya kalian bantuin gua masak ya. Dengerin, ini buat dede bayi. Kita bagi-bagi tugas. Ada yang motongin bawang, ada yang siapin ini itu, ngerti gak lu? Emang mau masak apa sih, bos? Mau masak yang semuanya serba pink. Serba pink itu apaan sih? Nih, nasi goreng pink, telur pink, piring pink, minuman pink, semua pink. Ngerti? Karena Nagita suka banget warna pink, pasti dede bayi juga suka warna pink. Ngerti gak lu semua? Bentar. Tapi kan nasinya warna putih, gimana mau dibikin pink? Eh, kita itu punya otak ya. Dikasih sama Allah tuh otak punya, bisa berpikir. Lu ngerti gak? Ya ampun. Nih. Siapin nih. Ah. Ini ada buah naga. Ya? Oh, jadi warnanya ngambil dari buah naga. Kita bikin sayang sama istri, kita tumbuk ke nasinya, kita tumbuk ke telurnya, jadi pink. Ngerti gak lu? Iya, ngerti. Ngerti gak? Ngerti, bos. Yang pada tidur lu semua lu. Tidur semua, tidur semua, tidur semua. Bukan masalah tidurnya, bos. Kita baru ngelayap bentar, baru bos. Ngelayap sebentar, bos. Mah enak udah dari tadi. Apa enak? Orang gua juga dari tadi. Gua gak tidur-tidur. Bentar. Kalian bos kok rajin banget sih? Ini buat dede bayi, paham gak? Aku sama Season tuh udah ada kerjaan, bos ngapain sih? Kerjaan gua berat nih, ngupas-ngupas telur nih. Berat dari mana itu tinggal ngupas doang? Ini berat ngupas telur. Tuh. Nih, ngupas telur tuh susah. Apalagi telurnya telur puyuh, lu tau dong angin puyuh? Itu angin puyuh. Ah, saya kurang tidur ya. Coba bos, berhasil nggak tanpa cacat sedikit pun? Itu bukan begitu, malah nanti kesini-sininya kan kasar itu kulitnya. Berisik. Aku udah berhasil nih. Mudah kan? Ah, nih, gantian. Susah. Gua aja satu nggak kebuka-buka. Tahan tinggal gini doang ya Allah, astagfirullahaladzim. Oh. Tuh, bener kan? Apa aku bilang jangan sok-sok bisa kalau nggak bisa? Bos ngasih buat dede bayi, katanya buat ini dede bayi, tapi kok bos begitu ya? Udah ya, bikin nasi warna pink ya. Bikin warna pink ini akan fenomenal. Udah nih bos, dapet dari pinknya udah dapet. Sekarang kita masukin nasi pinknya. Ntar dulu bos yang bikin, ini aku yang bikin ini biar jadi kembang nanti ya. Ya udah, sekarang aku masukin ya. Bukan itu dulu, ini dulu, di mana-mana. Gimana sih? Ya, gue cuma megang doang. Ini dulu ditumis. Ya cepet dong kerjanya. Lelet lu. Sentuh lelet lu emang lu. Awas, gue yang numis. Ya iyalah, emang bos kerjanya apa? Udah dikecilin itu, Sen. Itu kegedean, Sen. Kegedean? Lu mau menyalahkain gua? Ingat puasa. Kan jam segini mah gak puasa. Iya. Gue ngomel-ngomel juga orang jam segini. Ya kan hari puasa, bulan puasa. Tuh. Masukin telur. Pecahinnya ke dai, jangan ke situ. Kepala, kepala, bukan. Kepala. Lagi. Keras kan? Enggak. Oh, gini lihat tuh, oseng-oseng. Lagi apa enggak? Dua. Biar istri dan calon anakku sehat. Amin ya Allah. Ya. Gue tahun depan mau kembar, boleh nggak? Boleh bos, asal bos jangan capek-capek. Jangan begitu, kalau nasi goreng itu dihancurin begini. Halo, di mana sih?